Hai, halo Sobat Wisata. Jumpa lagi di channel kesayangan kalian, Berwisata TV. Saat ini, memang sudah tak begitu sulit jika ingin merasakan sensasi spa selama liburan di Kota Malang. Pasalnya, selain di hotel-hotel berbintang, juga sudah tersedia banyak tempat yang memang memberikan layanan pijat dan spa. Dari sekian banyak tempat spa di Kota Malang, Singhasari Spa telah lama dikenal di tengah masyarakat. Usut punya usut, tempat spa satu ini menyediakan layanan pijat plus-plus yang membuatnya tak lagi bisa beroperasi. Seperti apa kondisi terkini Singhasari Spa Malang? Ini dia liputannya untuk Anda. Singhasari Spa berlokasi di Jalan Tangkuban Perahu nomor 3, Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Lokasinya berada di pusat kota dan tidak jauh dari Mall Olympic Garden, MOG, dan area Gajayana Hotel. Sebelum resmi ditutup, ada sejumlah fakta menarik mengenai Singhasari Spa. Jika tempat spa umumnya akan banyak diulas oleh pengunjung di sosial medianya, berbeda dengan Singhasari Spa yang tak banyak mendapat ulasan positif dari pengunjung. Ada pengunjung yang berkomentar tarifnya mahal karena tidak sebanding dengan layanan pijatnya. Selama beroperasi, Singhasari Spa diketahui mematok tarif mulai Rp350.000 hingga Rp1,2 juta. Jika ditelisik lebih jauh, ruangan yang disediakan Singhasari Spa terbilang cukup luas dan elegan. Lampu-lampu temaram sengaja dipilih pengelola di dalam ruangan untuk menciptakan suasana elegan, intim, sekaligus nyaman dan privat untuk para pengunjung. Ada beberapa layanan pijat yang ditawarkan, termasuk traditional massage dan full body massage. Kabarnya khusus pria, Singhasari Spa sudah didukung banyak terapis wanita yang siap menjawab keluhan pelanggan dengan pijatannya. Hal inilah yang menyebabkan Singhasari Spa diduga menyediakan layanan plus-plus dari terapisnya. Keberadaan dan layanan spa plus-plus itu juga diprotes warga sekitar. Alhasil, pengoperasian Singhasari Spa resmi ditutup oleh Pemkot Malang sejak 2015. Penyegelan itu merupakan puncak dari ketegasan Pemkot karena izin HO Singhasari Spa juga telah berakhir lama, yang artinya keberadaan tempat ini melanggar peraturan daerah. Berdasarkan pemantauan langsung, sejak disegel beberapa tahun lalu, Singhasari Spa masih belum beroperasi kembali. Tidak ada lagi para tamu yang mayoritas pria bermobil keluar masuk spa itu. Gerbang Singhasari Spa juga tampak tertutup, begitupun kontak yang tersedia di media sosial yang tidak dapat dihubungi. Meski begitu, saat searching di Google, Singhasari Spa memang belum tercantum keterangan ditutup permanen. Selain Singhasari Spa, tentu saja masih ada deretan tempat relaksasi yang bisa sobat wisata kunjungi di Kota Malang. Anda pun perlu memastikan tempat tersebut memang menyediakan terapis yang kompeten dan bersertifikasi. Tempat spa yang memang menyediakan ruangan yang nyaman, bukan remang-remang. Oke, saatnya kami pamit. Jangan lupa like dan subscribe channel Berwisata TV, karena kalian akan dapetin info menarik seputar destinasi wisata populer, akomodasi keren, dan tongkrongan kekinian. Stay healthy and see you, bye-bye!